Tak ada kata libur, Persik Kediri langsung tancap gas menggelar laga uji coba pada keesokan harinya menghadapi tim Porprov Kota Kediri pada Sabtu 4 Maret 2023. Laga uji coba itu dilakukan sebagai upaya Persik Kediri untuk menjaga performance dan mempersiapkan diri menghadapi laga berat di pekan ke-29 kompetisi Liga 1 menghadapi Persib Bandung. Di laga uji coba tersebut, tim pelatih Persik Kediri menerjunkan sejumlah pemainnya, khususnya bagi mereka yang tidak bermain di laga pekan ke-28 kemarin menghadapi Barito Putra. Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves mengatakan, kemenangan atas Barito Putra kemarin tak membuatnya berpuas diri. Melainkan sebaliknya, dirinya harus terus melakukan sejumlah perbaikan dan mempersiapkan tim skuad besutannya dengan baik, mengingat di laga sisa pertandingan yang akan dijalani Persik Kediri, meninggalkan sejumlah laga pertandingan yang dinilai cukup berat. Di mana Persik Kediri akan meladeni tim-tim besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, hingga Persebaya Surabaya. Meski begitu, pelatih asal Portugal tersebut menaruh rasa optimisme yang besar terhadap skuad besutannya. Mengingat hasil positif yang ditorehkan Renan Silva dan kawan-kawan di 3 pertandingan terakhir yang bermain dengan hasil kemenangan. Pemain kemarin, yang main kemarin lebih dari 60 menit, mereka lagi istirahat sekarang. Pemain yang biasa tidak main, kita buat ini mini match untuk mereka ada waktulah jam terbang. Oke. Berarti ini saya mau persiapan besok gabung semua. Berarti fisik sudah oke, imbang semua untuk Persib. Ini gue tanggapannya kan Persik hanya memiliki waktu 4 hari. Sedangkan Persib Bandung karena laga dibatalkan lawan Persija kan jadi punya 9 hari. Mungkin ini apakah bakal berpengaruh untuk pertandingan selanjutnya? Iya, itulah liga kita memang susah. Ya, tapi pertandingan kemarin ditunda memang susah, tapi ya kita tetap fight aja. Tetap fight, kita lihat sana gimana, tapi saya kira kondisi pemain kita karena dari awal saya buat rotasi. Ya kan, ini tim sudah mulai naik. Dengan rotasi itu mudah-mudahan besok mereka fresh lawan Persib. Coach, bila melihat performa Persik Kediri saat ini, rasanya cukup optimis ya untuk bisa mengambil poin di kandang Persib Bandung ya. Ya, biasa tim saya, biasa dimana-mana saya kerja, saya buat seperti dalam kepala pemain, dimana-mana yang kamu datang harus usaha memanfaatkan. Oke, fight untuk cari poin maksimal. Kalau tidak bisa, memang bisa juga. Diketahui, saat ini Persik Kediri berada di klasemen 16. Persik Kediri berhasil naik satu peringkat di klasemen 16 setelah kemarin berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 2-0. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.